Oke, halo Andreas Lovers, jumpa lagi ya bareng Pak Andreas. Dan seperti biasa nih, di video kali ini Pak Andreas mau sedikit berbagi informasi tentang underbone di Vixen Ul ya. Khususnya pasang underbone di motor yang masih tromol seperti ini guys ya. Oke, mungkin kalian juga udah pernah masang tapi dengan keluhan pengereman kurang pakem. Oke, di video kali ini Pak Andreas mau jelaskan sebuah underbone di rem tromol. Tapi sebelum videonya dilanjut, terlebih dahulu Pak Andreas puter intro nih Pak Andreas. Oke, video dilanjut lagi di sini ada sebuah underbone yang udah berhasil Bang Andreas pasang tentunya di motor Vixen Ul. Juga bisa buat diaplikasikan di motor lain yang tentunya masih tromol belakang ya. Kalau di cakram itu udah PNP ya, kalau pakai underbone tinggal pasang saja, tapi kalau di yang tromol ini harus ada sedikit modifikasi guys ya. Oke. Ini kita lihat bagian kiri dulu. Sebelah sini di bagian kiri nggak ada ubahan untuk memasang sebuah underbone tersebut ya. Oke ya. Oke. Seperti ini tampak kepasangnya ya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kanan yang sedikit ada perubahan guys. Oke. Di sini paket underbone yang sebelah kanan udah berhasil Pak Andreas pasang beberapa tahun yang lalu ya, udah ada 2 tahunan kayaknya ini. Tapi pas Pak Andreas upload video yang kemarin itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan masih banyak keluhan yang remnya kurang pakem di komentar dari video Pak Andreas tersebut. Oke, di sini Pak Andreas bikin video lagi buat temen-temen yang masih penasaran dan cara kerja rem tromol underbone tersebut seperti apa. Oke. Di sini proses pemasangannya seperti ini, guys, seperti pemasangan underbone pada biasanya. Tapi harus ada sedikit modifikasi lagi, guys, di bagian tarikan pada remnya tersebut seperti ini, guys, ya. Khususnya pada rem yang belakangnya masih tromol seperti ini ya, masih tromol. Oke, kita lihat detailnya dulu di underbone tersebut sebelah kanan. Ini Bang Andreas telah memodifikasi underbone tersebut menggunakan plat-plat seperti ini guys ya. Yang fungsinya plat ini sebagai penarik dari seling untuk menarik di tuas rem belakang tersebut ya. Di sini Bang Andreas membuat plat-plat seperti ini udah 2 kali bikin ya. Saat pertama bikin ini platnya kurang tebel, jadi tak ditambahin lagi, tak dilas lagi, dan ini hasilnya udah tebel guys, sudah mantep ya. Ini udah pemakaian Pak Andreas sekitar 2 tahunan seperti ini ya. Dan untuk kendalanya ini nggak ada kendala, udah selama 2 tahun itu masih aman-aman saja guys ya. Plat seperti ini, cara kerjanya seperti ini, kita lihat dulu secara detail ya. Seperti itu, jadi kurang lebihnya kita memodifikasi underbone tersebut selayaknya motor matic gitu aja, menggunakan rem sling seperti itu. Oke, dan di sini menggunakan nipple coupling yang nantinya bisa disetel apabila kurang panjang selingnya, kurang naik kurang turunnya, ini bisa disetel lagi ya. Ini tadi setel pol karena ini setelannya udah enak segini kalau menurut Pak Andreas ya. Oke, di sini selingnya menggunakan seling Mio atau seling yang lainnya itu bisa saja ya, dan dipotong diukur sesuai kebutuhan saja yang sekiranya dari sini nyampe ke sini sekitar 40 sampai dan 50 cm aja ini udah cukup ya. Dan usahakan apabila kalian memasang underbone tersebut, selingnya yang dalam ini ya, ini menggunakan seling yang gede guys, jadi lebih enak dan lebih kuat. Dan di sini untuk pengancingannya, di sini menggunakan nipple coupling ya, menggunakan 2 nipple. Ini udah cukup kuat banget guys. Ini udah tak diuji coba selama 2 tahun dan ini tak bikin video lagi biar kalian nggak penasarannya. Oke, ini di bagian kanan. Sekarang kita lihat di bagian bawahnya guys ya. Seperti ini. Ini udah tak dimodifikasi lagi, di sini menggunakan besi juga yang tak dibikin
plat-plat seperti itu guys ya. Mungkin kurang begitu kelihatan nih, nunduk-nunduknya agak susah ya. Dan sekarang kita coba encotin dulu. Itu cara kerjanya seperti itu, dan ini terbukti pakem guys. Ya walaupun tidak 100% mirip seperti rem pada orinya, tapi ini udah lumayan guys ya. Dan ini Pak Andreas sering juga naik ke pegunungan, turun gunung menggunakan rem seperti ini, dan tentunya di motor ini alhamdulillah nggak ada kendala ya. Oke, coba kita puntir dulu, kita putarkan rodanya. Nah ini berhenti, ini pakem ya, ini pakem. Ini cuma menggunakan kekuatan tangan saja guys, apalagi ini saat jalan nanti kita injeknya pakai kaki, jadi cara injeknya lebih kuat dan secara otomatis bannya juga lebih menggigit sama kampas gitu ya. Oke ya, paham caranya seperti itu. Jadi buat kalian yang mau pasang underbone di motor fixen, di motor yang lainnya yang terutama belakangnya masih tromol, Bang Andra saranin menggunakan seperti ini aja, bikinnya di tukang las. Nanti kita rancangnya sendiri saja di rumah apabila udah jadi, menggunakan pola, terus polanya dibawa ke tukang las dan suruh bikinkan seperti itu aja. Oke okay? Oke, dan kita balik lagi ke kiri. Di sebelah kiri di sini nggak ada kendala ya. Ininya menggunakan yang ori saja di bagian cungkilannya di mesin ini ya. Menggunakan yang ori, jangan yang bawaan dari underbone tersebut. Soalnya kalau yang dari underbone ini nanti ininya bakalan mepet ke delta box guys ya. Ini tetap menggunakan yang ori saja. Oke, jelas atau tidak dalam video ini untuk penjelasan underbone tersebut ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai dengan akhir ya. Terima kasih banget udah subscribe juga, dan buat yang belum subscribe, Bang Andreas saranin semoga kalian cepet-cepet subscribe aja di channel ini ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah subscribe maupun yang belum, Bang Andreas doakan semoga kalian sehat-sehat selalu, selalu diberikan kebahagiaan, selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari Bang Andreas untuk hari ini. Dan mungkin sekian dulu videonya dari Bang Andreas. Bang Andreas akhiri videonya. Salam. Bye-bye.